Halo teman-teman, kita berada di situs Kemitir yang bagian barat. Ini di belakang saya nampak ya, itu ya. Yang ada putih-putih itu situs Kemitir bagian barat. Jadi bagian barat ini yang paling bagus, yang paling bermakna kayaknya. Karena di sisi barat ini yang ditemukan gerbang atau gapura masuk ke situs Kemitir. Hari ini hari ke-21 ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Sangat mengesankan ya teman-teman ya. Ini tingginya kurang lebih 2 meter lebih ya. Ini lanjutan talut dari sisi barat. Bagian atasnya ada yang seperti rubuh atau roboh ya. Bisa dilihat di depan ini. Bagian atasnya roboh ke arah barat. Jadi ini masih menjadi misteri, kenapa bisa situs Kemitir ini bisa tertimbun tanah dan banyak struktur-struktur yang hancur. Di atas ini teman-teman bisa lihat nih, banyak bata-bata yang diangkat ke atas. Ini bagian dari situs Kemitir ini. Banyak sekali yang hancur ya. Nah ini juga nih situs Kemitir ini peninggalan dari kerajaan Singasari. Lanjutan dari talut sepertinya ya. Nah, bagian di sini yang saya dapat informasi dari Arkeoblog dari channel Pak Wicaksono. Ini diduga sebagai gapura atau pintu masuk menuju situs Kemitir. Besar sekali ya teman-teman, bisa dilihat di kamera di sini di depan saya ini.
mulai terlihat jelas ya teman-teman ya, situs Kubitir ini bagaimana bentuknya. Di bagian sisi barat ini yang difokuskan oleh tim BPCB Jawa Timur, karena di sini menurut atau diduga sebagai gapura atau pintu masuk ke situs Kubitirnya. Ini bagian talut yang baru digali ya teman-teman ya. Bisa lihat baru digali ini. Banyak yang hancur sepertinya ya. Ini dari sana tembus ke sini ya teman-teman ya. Ini belum digali mungkin karena masih jalan. Tembus ke sini. Mungkin juga tembus ke sini. Ini ada sumur. Oh, ini sih sumur baru ini ya. Sumur masyarakat sepertinya. Nah, ini tembus ke sana. Yang ada galian itu. Berarti talutnya lurus itu. Batu bata yang digunakan untuk membuat talut besar. Ini bervariasi ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Satu juga